أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri wafaqahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muttafaqan alaih, yang berisikan tentang bahayanya namimah yaitu mengadu domba, dan juga bahayanya orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Maksudnya ketika orang kencing kemudian tidak bersuci, tidak bersihkan, tidak dibersihkan kemaluannya. Atau makna yang kedua, ketika dia kencing tidak memakai sitar yaitu penutup sehingga nampak dari pandangan manusia. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan di simak baik-baik halaman yang ke 133, di simak baik-baik. Qala al-mu'allifu ashabahullah mas'alatun, permasalahan yang baru, di simak. Hal fitnatul qabr 'amatun lisairil umam? Sekarang fitnah kuburan maksudnya tiga pertanyaan itu ya, yang diajukan oleh malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Tiga pertanyaan tersebut, tiga pertanyaan apa saja itu? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu namanya fitnatul qabr. Nah, ini berlaku untuk umum semua umat atau hanya umat Nabi Muhammad SAW, itu pertanyaannya. Kita lihat jawabannya, na'am, iya. Al fitnatu 'ammatun li hadhihi ummah wa ghairiha. Masya Allah, ini jelas sekali nih ya faedahnya ya. Kata beliau, iya. Fitnah ini, pertanyaan ini berlaku umum untuk umat ini dan untuk yang lainnya. Paham ya? Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW dan untuk umat yang lainnya. Khilafan lima dhahaba ilaihi Ibnu Abdul Bar. Perhatikan itu. Naam, berseberangan dengan apa yang Ibnu Abdul Bar berpendapat. Jadi berseberangan dengan pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar. Berarti Ibnu Abdul Bar berpendapat khusus untuk umat sini saja. Faham? Tapi pendapat yang kuat umum untuk umat Nabi Muhammad SAW dan juga untuk semua umat-umat sebelumnya. Dipahami baik-baik ya. Itu pendapat yang kuat. Bal, bahkan innal fitnata waqi'atun al-kibar was-sighar wal-jin wal-ins. Disimak itu. Bahkan fitnah tersebut, pertanyaan tersebut itu menimpa al-kibar, orang yang besar, was-sighar, anak-anak kecil, wal-jin dan juga jin, wal-ins dan manusia, min hadil ummah, dari kalangan umat ini wa ghairiha dan selainnya. Faham? Nanti akan simpulkan ala masayati fi babih, sebagaimana akan datang penjelasan nanti pada babnya. Kesimpulannya, fitnatul qabr ini berlaku untuk umum, untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya, semua. Faham? Lelaki dan wanita, tua dan muda, jin dan manusia. Mafhum? Jadi umum. Sebenarnya umum, semuanya. Nah, barakallahu fik akan mengalami fitnah ini. Qaulu berikutnya, wa may yu'adzabani fi kabirin, dan kedua-duanya tidaklah diazab. Nah, barakallahu fik, pada perkara yang besar. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya apa ini pada perkara yang besar ini? Apakah perkara itu kecil sehingga memasukkan orang dalam apa? Neraka ancamannya, kita katakan mungkin kecil di mata manusia. Sehingga orang menganggap apa? Wa may yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya itu diazab pada perkara yang besar. Maksudnya itu perkaranya kecil sebenarnya menurut mata manusia, ya kan? Mengadu domba kan orang-orang terbiasa namimah kan enteng aja di mata manusia, tapi itu di hadapan Allah besar, dosanya besar.
Kemudian orangnya, atau perhatikan orang awam itu, kadang kalau mereka kencing, buang air kecil, itu biasanya, wallah alam ya, kebanyakan mereka yang orang-orang gak paham agama yang benar itu langsung pergi itu aja. Anggap sepele, remeh, menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap perkaranya kecil, padahal siksaannya ngeri. Di kuburan pun disiksa. Kita lihat sini. Ai walladhi yu'adzabani fihi kabir. Dan kedua mayat yang sedang diadab dalam kuburan tersebut kabir. Kabir maksudnya perkaranya besar. Paham ya, perkaranya besar. Jadi bukan perkara sepele ini pertama. Wa qila, ada yang mengatakan juga di sini, ma yu'adzabani fi sya'in kabir. Kedua-duanya tidaklah diadab pada perkara yang besar. Fa in tarakahu minas suhulah bimakan. Nah, afan fa inna tarkahu minas suhulah bil makan. Karena meninggalkan itu perkara yang mudah sebenarnya. Paham ya? Perkara yang mudah. Naam, cuman barakallahu fiik, orang kadang menganggap remeh gitu loh ya. Naam. Wa qila, ada yang mengatakan juga aw fi nadrin nas saghir. Ewa. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah keduanya itu diadab dikarenakan masalah yang besar. Maksudnya apa maksudnya? Yang ketiga, perhatikan ini maksudnya. Aw fi nadrin nas saghir. Atau maknanya di pandangan manusia kecil. Orang kan melihat orang kencing kemudian gak bersuci, menurut mereka remeh, kecil, wah biasa. Perkara yang remeh, perkara yang kecil menurut mata, apa, menurut pandangan manusia. Wa huwa 'indallahi kabir. Tapi padahal perkara tersebut di sisi Allah Ta'ala besar. Perkara yang besar. Ila ghadzalik minal aujuh. Barakallahu fiik, atau yang selain itu dari sisi-sisi yang lain, maksudnya pendapat yang mengatakan atau maknakan wa may yu'adzabani fi kabirin itu maknanya beda-beda, tapi kesimpulannya tidaklah kedua-duanya diazab pada perkara yang besar. Maksudnya orang menganggap kecil, menganggap remeh perkaranya itu, padahal di hadapan Allah Ta'ala besar atau kecil? Besar. Kita lihat wa qila, dia mengatakan juga, disimak itu ya, disimak kitabnya halaman 133, bi annahu qala, bahwasanya dia mengatakan wa may yu'adzabani fi kabirin, tidaklah kedua-duanya diazab pada perkara yang besar. Summa nazala Jibril bil wahyi. Kemudian Jibril turun membawa wahyu. Annahu kabir. Ternyata itu perkara besar. Jadi pahami enggak? Awal mulanya orang mengira itu perkara kecil. Kencing tidak bersuci, kemudian tidak pakai sitar, tidak pakai penutup, kemudian namimah, mengadu domba. Menurut orang awal mulanya kecil. Ternyata kemudian Jibril turun membawa wahyu bahwasanya itu besar. Perkara besar. Fakat jangan fibat riwayat, lihat ini. Dan sungguh telah datang dalam sebagian riwayat, wa may yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir. Lihat ini. Syahidnya itu wa innahu lakabir. Diperhatikan, dan tidaklah keduanya diazab pada perkara yang besar. Dan bahkan sungguhnya itu perkara yang besar. Berarti kesimpulannya yang besar itu yang dianggap. Berarti perkaranya perkara besar bukan perkara kecil. Perkaranya perkara apa? Besar bukan perkara kecil. Buktinya kan mendatangkan azab kan, walayatu billah. Naam. Berikutnya, faham soalnya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kalaupun diartikan tidaklah keduanya diadab pada perkara yang besar, berarti kan otomatis menganggap itu perkara kecil. Tapi perkara kecil menurut manusia, adapun menurut Allah Ta'ala itu perkara yang besar. Buktinya bisa mendatangkan apa? Adab. Waliyadzubillah. Berikutnya, qauluhu amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Ini pertama. Siapa yang diadab dalam kuburan tersebut? Yang pertama, lihat ini. Amma adapun, amma diartikan adapun. Amma haduhuma adapun, salah satu di antara keduanya. Fakana la yastatir minal baul. Dulunya di dunia tidak bersuci dari air kencingnya. Maksudnya ketika dia kencing, dia tidak bersuci. Nah, barakallahu fiik, ketika dia kencing, dia tidak bersuci. Ini yang makna yang pertama, dipahami baik-baik. Biar nantinya itu enggak gagal paham, karena memiliki dua makna ini. Jadi makna yang pertama, orang yang tidak adab dalam kuburan tersebut adalah orang yang ketika kencing dia tidak bersuci. Jadi begitu kencing langsung pergi langsung tanpa dia bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan riwayat, kita baca dulu riwayatnya. Wa fi riwayatin la yatanazzahu minal baul. Naam, dalam riwayat yang lain orang tersebut tidak bersuci dari air kencingnya. Mafhum, air kencing kan najis. Seharusnya dia bersuci kan? Dia tidak bersuci dia, langsung pergi langsung. Yang kedua, riwayat yang kedua, perhatikan. Wa fi riwayatin la yastanir. La yastantir, afan. La yastantir minal baul. Dalam riwayat yang lain, Na barakallahu fiik, dia tidak memakai sitar, memakai penutup ketika kencing. Ada dua makna. Makna pertama, dia tidak bersuci dari air kencing tadi.
Jadi dia kencing langsung pergi, enggak bersuci. Mana yang kedua? Dia ketika kencing tidak memakai pembatas, pemisah atau pagar atau penutup sehingga nampak dari pandangan manusia. Faham dua makna ini ya? Dua makna ini faham insyaallah Hafid? Ayo na'am, dipahami baik-baik. Qauluhu la yastatiru minal baul, ucapan beliau la yastatiru minal baul, maknanya apa sih? Mahmulatun, ada ihtimal, ada kemungkinan, mahmulatun ihtimal kemungkinan. Mahmulatun dan ada kemungkinan ala maknanyain, memiliki dua makna. Perhatikan ya, memiliki dua makna. Inda kasirin min ahlil ilm, menurut kebanyakan ahlil ilm. Memiliki dua makna menurut apa kebanyakan ahlil ilm. Al awal, makna pertama disimak itu, bila perlu digaris itu biar nanti paham dua makna itu apa. Yang pertama, na'am annahu yaqdi hajatahu wan nas yang duruna ilaihi, ini yang ana sebutan ini. Yang pertama bahwasanya dia menunaikan hajatnya kencing atau BAB dalam keadaan manusia melihat padanya. Berarti enggak pakai penutup kan? Enggak pakai sitar, enggak pakai penutup, enggak pakai nah barakallahu fik semacam penghalang sehingga nampak, lihat ini. Wan nasu yang duruna ilaihi, dan manusia melihatnya. Wa hadza mamnu'un syar'an, yang seperti ini dilarang secara syariat. Jadi antum kalau misalkan mau BAB atau kencing di tempat terbuka, misalkan enggak ada kau toilet, enggak ada WC, cari yang semak-semak. Paham ya? Di situ pastikan aman dari pandangan manusia. Jangan sengaja apa? Ditampak-tampakkan, bahaya. Kenapa? Pertama, membuka auratnya di hadapan nah orang lain yang apa? Yang tidak halal untuk melihatnya. Yang kedua, dan barakallahu fiik, tentunya apa? Akan masuk dalam ancaman ini. Ancamannya apa? Nanti dikhawatirkan kena adab kuburan. Paham ya? Diperhatikan ini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza atal hajah ab'ada. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan sesungguhnya Rasulullah SAW beliau dahulu apabila beliau ingin nah barakallahu fiik menunaikan hajatnya, mendatangi hajatnya untuk kencing atau BAB, ab'ada apa artinya? Menjauh beliau. Ab'ada itu menjauh. Jadi mencari tempat yang jauh. Tujuannya apa kira-kira? Mencari tempat yang jauh. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya biar aman dari pandangan manusia, biar tidak terlihat oleh manusia. Ma'am. Itu maksudnya. Perhatikan ini, wa kana yastatir bihat fi nakhlin aw haish nakhlin. Dahulu beliau na'am barakallahu fi menjadikan sitar atau penutup dengan apa? Dengan na'am barakallahu fi pohon kurma atau kumpulan pohon-pohon kurma. Jadi haish nakhlin, hat fi nakhlin itu hampir mirip artinya. Yaitu misalkan ada pohon-pohon korma nanti di tempat-tempat yang semak-semak yang gak nampak dari pandangan manusia di situ. Mafhum? Naam, penutupnya. Itu yang pertama. Yang pertama berarti apa maknanya? Yang kena adab adalah orang yang tidak apa tadi? Orang yang tidak memakai sitar penutup ketika qadil hajah. Yang kedua, as-sani yang kedua, annahu la yastatir min haitsu annal baul yarji' ilaihi. Makna la yastatir maksudnya apa? Dari sisi bahwasannya al-baul, air kencing itu yarji'ilah, kembali ke dia. Fayusibu malabisahu wa jismah. Akhirnya air kencing tadi menimpa dirinya dan apa? Menimpa pakaiannya. Mafhum? Sehingga kan enggak bersuci di situ. Lewa. Berarti maknanya apa barakallahu fiik? Maknanya yang kedua ini dia tidak bersuci dari air kencingnya. Kena air kencing pun dia biarin aja. Ya? Dia enggak ganti pakaian wala dia bersihkan. Mafhum? Mungkin dimaknakan juga makna yang lain. Jadi ketika dia kencing kena percikannya. Kena percikannya, kena bajunya atau badannya, tapi dia biarkan aja. Biarkan dalam kondisi apa? Najis itu juga kena ancaman juga. Yang jelas lebih baiknya, lebih selamatnya kalau kita kembali ke mana? Kembali ke syariat. Jadi kalau kencing atau BAB ya bersuci di tempat yang aman dari pandangan manusia. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada toilet, WC, toilet umum pun ada, ya kan? Kalau antum safar ke jalan biasanya toilet umum, WC umum. Walaupun ya paling minim 2.000 bayarnya, ya kan? Nah, infak 2.000 biasanya loh ya kalau di jalan-jalan raya sekarang banyak toilet umum itu walaupun bayar. Intinya apa? Tempat tertutup banyak sekarang. Kalau zaman dahulu kan tahu sendiri. Nah, barakallahu fiik, enggak di Arab, enggak di Indonesia, enggak di manapun zaman dahulu kalau namanya toilet WC itu jarang sekali di rumah. Paham ya? Biasanya di sungai atau di jauh dari rumah biasanya. Paham ya? Nah, biasanya di kampung-kampung yang masih kuno-kuno itu, ya, yang masih jadul-jadul zaman dahulu itu, barakallahu fiik, itu biasanya ada. Jadi ada kampung, rumah-rumah tua itu nah, kamar mandinya biasanya itu enggak dalam rumah. Harus jalan dulu ke sungai atau kemana gitu. Paham ya? Nah.
menunjukkan sekarang banyak kemudahan, sehingga kalau demikian pastikan kita mencari tempat yang aman dari pandangan manusia. Fi hadits akhrajahu Ahmad, perhatikan itu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, aktsar adzabil qabr fil baul. Aktsaru adzabil qabr fil baul. Kebanyakan adab kuburan itu masalahnya karena kencing. Paham maksudnya? Ini hadis riwayat Ahmad ini. Kebanyakan adab kubur itu, orang kena adab kubur sebabnya karena masalah kencing. Pertama, dia kencing gak dibersihkan, gak bersuci. Kedua, ketika dia kencing dia tidak apa? Memakai penutup sehingga nampak di pandang manusia. Mafhum? Itu kena ancaman semua. Nah, kita sebagai seorang muslim terkhususkan ahlu sunnah wal jamaah sunni salafi, pastikan dalam bab ini paham. Sehingga kalaupun darurat, cari semak-semak yang kira aman dari pandang manusia. Paham ya? Seperti itu, na'am. Tapi kalau enggak darurat ya, sebagaimana sekarang kita saksikan, sudah banyak kamar mandi, toilet dalam rumah. Wa hadzal haditsu syahidun lah. Dan hadis ini sebagai apa? Naam, syahid untuk apa? Untuk pembahasan tersebut. Fayan baghil insan. Disimak itu. Fayan baghil insan. Maka selayaknya bagi seorang an yastatir, untuk dia itu naam barakallahu fiik, membuat penutup. Ya, statir menikmati penutup di sini. An a'yunin nadhirin, dari pandangan-pandangan orang yang melihat. Faham? Diartikan penutup itu ya. An yastatir maksudnya ya, hendaknya membuat penutup. Faham ya? Dari apa? Dari pandangan nadhirin, orang yang melihat. Inda qadil hajah, ketika apa? Menunaikan hajatnya. Qadil hajah ini ima kencing, ima biabir dan semisalnya. Jangan apa? Buka-bukaan kemudian dilihat oleh banyak orang atau semisalnya. Naam. Wa an yatanazzah minal baul, dua-duanya diingatkan oleh beliau. Dua-duanya peringatan, lihat ini. Wa an yatanazzah minal baul, dan hendaknya dia bersuci dari air kencingnya. Wa ghairih, dan selainnya minal adza, dari gangguan-gangguan an yasila ilaih, yang ingin sampai atau mengena padanya. Paham? Semua gangguan, semua rintangan, semua najis yang nempel atau mengena pada dirinya dibersihkan. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Pertanyaan. Antum tahu bisul Abdurrahman? Apa itu bisul itu, Bang? Penyakit bukan? Nah, misalkan barakallahu fiik, ada bisul, afan jiddan, karena terjadi banyak ya, barakallahu fiik, saudara kita pun ada juga yang kena seperti itu. Bisul di bagian, nah barakallahu fiik, nah afan ya, bagian belakang, bagian pantat lah. Kemudian keluar afan, keluar cairan, nanah atau semisalnya. Nah, najis enggak? Itu syahidnya. Ada enggak seperti itu, orang seperti itu? Ada orang bisul kan, kita enggak, yang namanya bisul datang sendirinya kan, bisul itu kan bisa di ketiak, bisa di sini nih, bagian paha, bagian pantat pun bisa juga. Nah, sekarang kalau keluar cairan tadi, mungkin biasanya kata orang-orang itu keluar gunung meletus itu ya, karena warnanya putih itu ya, barakallahu. Nah, pertanyaannya, yang keluar itu najis enggak? Pertanyaannya ya, yang pernah mengalami paham ya. Yang pernah mengalami bisul ya, yang enggak pernah mengalami, udah pernah dengar faedahnya, paham juga. Najis enggak itu hafid? Maksudnya pantat bukan, dari dalam pantat bukan. Maksudnya di pantat belakang itu. Najis enggak? Hah? Najis enggak? Enggak najis ya. Itu pendapat yang kuat. Afan jiddan ya, mau keluar darah atau nanah yang sifatnya lah ya barakallahu fiik, luka itu tidak najis kecuali darah haid dan nifas. Paham? Atau mimisan, keluar darah najis enggak mau itu? Mimisan. Keluarnya banyak loh, satu gelas. Hah? Enggak najis juga ya, walaupun satu gelas atau galon pun enggak najis. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa maksudnya? Antum dapat faedah itu. Darah yang keluar dari manusia yang najis cuman dua, haid dan nifas. Paham? Nah, barakallahu fiik. Secara global seperti itu. Kemudian ada yang mengkiaskan afan jiddan ini perlu dibahas, karena kadang orang yang punya penyakit kan, misalkan ada darah yang keluar dari kubul atau dubur, dari jalur depan atau belakang, bukan darah haid, bukan darah nifas. Kalau keluarnya dari dua jalur, sabilain namanya dua jalur, jalur kencing dan jalur BAB, itu dikiaskan najis juga. Karena keumuman apa? Al-khuruj minas sabilain, keluar dari dua jalur. Faham? Tapi kalau keluar dari pantat, pantat maksudnya bagian belakang itu, paha, lutut, tangan, hidung,
gusinya sempal misalkan, namanya keluar darahnya, itu enggak najis. Mahfum? Enam. Batalkan sholat enggak? Antum lagi sholat enggak sengaja gitu, pikirannya pilek darah mimisan. Batal enggak sholatnya Hasan? Enggak batal. Enggak batal ya, ingat-ingat ya, itu pendapat yang kuat biar faham, karena mungkin orang mengenal keluar darah nih batal sholatnya, keluar darah nih najis. Lihat dulu, nanti akan disebutkan oleh beliau nanti ya. Kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau wafi, di dalamnya juga ada pendalilan dalilun anna baulal adami najisun. Wah, ini diambil baik-baik ini, karena kaitannya dengan hewan nanti. Yang namanya manusia ini kan bagaimanapun keadaannya pasti apa, ketemu hewan itu loh, ya enggak? Kalau orang enggak mau, enggak pernah ketemu hewan, pertanyakan manusia ini bagaimanapun pasti ketemu apa? Hewan. Nah, kita harus tahu air kencing hewan bagaimana, najis enggak? Kan itu. Antum enggak sengaja ini ternyata apa? Dikencingin tikus misalkan. Najis enggak itu? Perlu tahu kan? Kalau air kencing manusia, perhatikan baik-baik, lihat itu. Dalilun anna baulal adami najisun. Disimak itu. Di situ ada dalil bahwasanya air kencing manusia najis. Kecuali, kecuali penting ini. Kecuali bayi laki-laki yang belum apa? Belum makan makanan biasa, masih menyusu. Makanannya masih ASI. Paham ya? Nah, ASI itu apa? Ayo, air susu ibu. Nah, itu kalau masih nyusu, bayi laki-laki loh ya, bayi laki-laki, air kencingnya apa? Tidak najis. Kalau udah besar, dewasa, perhatikan. Kalau udah besar, dewasa, najis. Kalau air kencing bayi tapi perempuan? Gimana? Najis. Bedakan ya. Karena di antara antum pasti lah, walaupun ya. Di antara antum mungkin punya adik. Perhatikan ini. Punya adik atau gendong. Adik antum bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, antum tahu hukumnya gitu loh. Yang penting juga nih. Tahu hukumnya. Nah, adik antum laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau adik perempuan, walaupun dia masih nyusu, walaupun dia belum makan makanan yang lain, itu najis kalau bayi perempuan. Paham? Tapi kalau bayi laki-laki, selama dia masih menyusu ibunya tadi, paham ya? Belum makan makanan yang lain, belum makan biskuit, wala yogurt, wala yakult misalkan, paham ya? Intinya belum makan makanan yang lain. Itu tidak najis kalau bayi laki-laki, dibedakan. Jadi antum tinggal nyabangkan ya, bayi perempuan dan laki-laki, bisa bedakan. Jangan, wah najis ini. Padahal yang dia gendong bayi laki-laki masih nyusu ibunya. Jadi gak paham kan? Pastikan dan pahamkan situ. Tapi kalau sudah besar, sudah bukan bayi lagi, lelaki maupun wanita, air kencingnya najis. Kita lihat sini. Bikhilafi bauni khairihi minal hayawan. Nah, di garis itu berbeda dengan air kencing yang lainnya dari kalangan hewan. Hewan kan macam-macam. Kucing hewan bukan? Hewan. Anjing hewan bukan anjing? Antum? Jangkrik, hewan. Kemudian tikus juga hewan. Nah, antum harus paham itu. Lihat ini. Berbeda dengan air kencing minal hayawan, dari kalangan hewan. La siyamal hayawan makul. Berarti ini terlebih-lebih. La siyama artinya terlebih-lebih lagi. La siyama artinya terlebih-lebih lagi. Terlebih-lebih lagi al hayawan makul. Terlebih-lebih lagi hewan yang dimakan. Yang dimakan contohnya apa? Ayam, kambing, sapi, terus unta banyak ya. Nah, kalau hewan-hewan dimakan bagaimana? Antum sudah wudu, mau pergi ke markis, ke ma'had. Nah, ya, sama bapak antum disuruh ngasih apa? Ngasih minum sapi. Nak, tolong kasih minum sapi, nak. Ketika nak ngasih minum sapi, sapinya kencing. Paham ya? Air kencingnya kena muka antum misalkan, atau kena wajah antum, atau kena baju antum misalkan. Najis enggak? Najis enggak ini? Fa inna baulahu tahirun indal jamaahir, garis. Maka sungguh air kencingnya itu suci menurut jumhur. Paham? Ya seperti ini mungkin enggak terjadi? Mungkin enggak? Mungkin antum mau berangkat ke pondok sama bapaknya suruh ngasih minum embek. Suruh ngasih minum apa? Kambing. Begitu ngasih minum kambing, kambingnya kencing. Antum dalam kondisi barakallahu fi sudah pakaian bersih, sudah bersuci, terkena apa? Bajunya atau celananya atau sarungnya kena air kencing kambing. Najis enggak tadi? Najis enggak? Karena hadis ini kaidahnya lihat ini. La siyamal hayawan ma'kul, terlebih-lebih lagi hewan yang boleh dimakan. Fa inna baulahu, disimak, fa inna baulahu tahirun 'indal jamaahir. Maka air kencingnya suci menurut jumhur. Dipahami baik-baik ini. Setelah ini nanti enggak ada pertanyaan lagi, Ustaz.
Bagaimana Ustaz air kencing kuda, bagaimana Ustaz gagal? Faham. Dikasih tahu sini enggak percaya. Ini jumhur loh ya. Menurut jumhur ulama mengatakan hewan yang boleh dimakan air kencingnya tidak najis. Paham ya? Trowelu, marmut, kelinci, bahasa viralnya kelinci. Paham ya? Nah, antum lagi mau berangkat ke pondok, kencing kelincinya. Ngencingin, nah barakallahu fi, baju antum najis enggak air kencingnya? Karena boleh dimakan hewannya. Mafhum? Ya na barakallahu fi, seperti itu. Berarti ini faedah penting ini ya. Biar nanti enggak timbul pertanyaan lagi, dikiaskan aja dimakan enggak hewannya? Hewan enggak najis, selesai. Paham? Ewa. Nah itu kucing, bagaimana kucing? Kita lihat. Wa amma ghairu ma'kul. Adapun yang tidak dimakan, yang tidak boleh dimakan, digaris lagi itu, berarti ada dua, yang dimakan, yang tidak dimakan. Fa bauluhu najisun indal jamahir. Ini menurut pendapat. Tak kasih tahu ya, menurut pendapat. Jadi jangan dikuatkan dulu, menurut pendapat. Menurut pendapat pertama bahwasanya kalau hewannya tidak boleh dimakan berarti najis. Menurut apa? Jumhur pendapat ini pendapatnya. Wassahih, digaris itu wassahih itu. Wassahih khilafu ma dhahabu ilaih. Pendapat yang benar berbeda dengan pendapat jumhur, berarti tidak najis. Paham? Ana ulangi. Hewan terbagi menjadi dua, boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan air kencingnya tidak najis. Na'am barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, hewan terbagi menjadi berapa? Hah, hewan? Dua. Yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Yang enggak boleh dimakan menurut jumhur dan ini kuat, yang boleh dimakan menurut jumhur dan ini kuat, air kencingnya najis enggak? Hewan yang boleh dimakan air kencingnya najis enggak? Menurut jumhur ulama, air kencing hewan yang boleh dimakan najis enggak? Enggak najis, itu ingatnya, enggak najis. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dimakan. Ada dua pendapat. Jumhur mengatakan najis, tapi pendapat yang kuat di sini tidak najis. Nah, itu yang kuat. Kucing misalkan. Antum biasanya kan di rumah ada kucing, kadang ya ada kucing, antum lagi elus-elus gini, ternyata kencing, kucingnya kencing. Najis enggak? Pendapat yang kuat tidak najis, cuman kotor, dibersihkan aja. Mahfum. Air kencing cicak hafid, najis gak? Cicak? Menurut pendapat yang kuat najis gak? Enggak ya? Karena pendapat yang kuat, wa na'am barakallahu fiik, wa hewan yang tidak boleh dimakan pun, nah menurut pendapat yang kuat tadi, kuatnya Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri wafaqahullah, tidak najis air kencingnya. Cicak kan gak boleh dimakan juga. Antum lagi murajaah gini ternyata kok apa dingin-dingin apa ternyata air kencing cicak misalkan, gak najis. Perlu wudu lagi gak berarti? Gak perlu, kalau dia belum batal gak perlu. Iya kan? Karena gak najis. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena cicak pun juga bisa kencing kan? Nah, seperti itu. Dipahami Bapak itu ya, jangan sampai gagal paham ya. Ayo na'am, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau anjing, kan kucing ini, kalau anjing gimana? Kalau kucing kan gak boleh dimakan, kucing. Kucing gak boleh dimakan, anjing juga gak boleh dimakan. Kalau kucing tadi, kita akan jelaskan. Menurut pendapat yang kuat kan gak najis. Kalau anjing, antum, wallah alam, menurut pendapat yang kuat, yang najis itu air liurnya. Air liurnya itu. Jadi kalau jilat itu najis. Itu pun harus apa barakallahu fiik, kalau yang dijilat bejana, piring, periuk, gelas, dituti berapa kali san? 7 kali, yang kedelapannya pakai tanah. Kalau zaman sekarang boleh dikiasan pakai sabun, cukup. Mafhum? Adapun air kencingnya seperti yang lainnya. Antum lagi lewat kok tiba-tiba ada kencing, ada anjing kok kencing, udah. Cukup dibersihkan aja. Mafhum? Menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Hamid, dan itu soal kuat pendapatnya. Na'am. Kita lihat berikutnya dikit lagi. Qauluhu. La yastatir min baulih. Orang tersebut tidak bersuci dari kencingnya. Ja'a 'inda Ahmad wa ghairihi, datang dalam riwayat Ahmad dan juga lainnya, simak, min tariqi Isa bin Yazdad.
dari jalurnya Isa bin Yazdad an Abi, dari bapaknya jadi Yazdad. Idza bala hadukum falyantur dzakarahu salasa marrat. Ini lihat ini. Nah, barakallahu fiik. Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka hendaknya dia, barakallahu fiik, membersihkan kemaluannya 3 kali. Membersihkan maksudnya nataro ini membersihkan dengan cara apa? Apanya? Secara globalnya dengan cara dibersihkan dengan cara apa namanya itu, mau pakai batu atau pakai air, ini 3 kali. Namanya lapatnya umum. Nah, kalian fa'al apa? Nazzah yunazzih itu ya. Naam, falyanzih. Paham ya, dibersihkan 3 kali. Bafi riwayah, perhatikan dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW idza bala natara dzakara salasan. Dahulu Rasulullah SAW apabila kencing, beliau bersihkan kemaluannya 3 kali. Wa rajjaha Abu Hatim, tapi ingat loh, ini enggak boleh was-was loh ya. Karena di dalam kitab apa? Talbis Iblis, perhatikan. Naam, ini tidak setiap orang nah barakallahu fiik nam selamat ya. Jadi ada juga yang diuji seperti itu. Dalam kitab Talbis Iblis, barakallahu fiik, karya siapa? Ibnu Jauzi rahimahullah taala, disebutkan ada orang yang terkena waswas apa? Dalam bersuci. Ada yang terkena waswas dalam apa kemarin? Takbiratul ihram. Ada orang yang terkena waswas dalam masalah apa? Bacaan bismillah. Bismillah enggak tuntas-tuntas ya. Bis katanya. Makhrajul huruf pas belum pas katanya. Paham ya? Alhamdulillah ulang terus. Al baru kalau tapi baru udah pas katanya. Was-was hati-hati. Bisikan syaitan yang terkutuk ya. Nah, ini lihat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menyebutkan ada di antara mereka yang apa? Yang terkena was-was, perhatikan, was-was. Jadi dia membersihkan itu enggak clear-clear. Paham ya? Enggak kelar-kelar, enggak selesai-selesai. Paham ya? Nah, padahal udah bersih sebenarnya. Sampai di antara mereka sampai ekstrimnya itu barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik sampai apa intinya? Enggak perlu sebutkan, intinya ngeri. Paham ya? Yang jelas barakallahu fiik, hindari seperti itu. Antum bersuci, bersih selesai. Paham ya? Antum bersuci, bersih selesai. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, disimak kitabnya, warajjah Abu Hatim anna hadis Yazdad mursal. Tapi lihat ini. Dikuatkan Ibnu Abu Hatim bahwa hadisnya Yazdad ini mursal. Wa mursalun min sahabi yusaqat wa qul gharibun marawarawin faqat. Dikondisikan. Jadi ini usak-usak dari sini. Nah, artinya mursal itu yang sahabatnya digugurkan. Paham ya? Maksudnya enggak sebutkan nama sahabatnya. Naam. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, Isa wa abuhu la yu'rafan. Isa dan bapaknya itu enggak dikenal. Intaha min at-talkhis al-habir. Selesai penukilan dari kitab at-talkhis al-habir. Naam. Kita ambil lagi, perhatikan. Bal inna Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa Syekhul Islam rahimahullah. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaj'alani al-istintar minal baul minal bid'ah al-muhdatsah. Lihat ini. Mereka berdua, Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, menjadikan istintar dari air kencing tersebut termasuk para bid'ah muhdatsah. Tahu istintar antum? Nah, barakallahu fiik. Afan ya kalau vulgar afan ya, afan ya. Jadi, digerak-gerakkan karena benar-benar habis itu. Paham ya? Nah, itu termasuk bid'ah. Kenapa? Enggak perlu sebenarnya. Antum bersuci selesai, bersih mesti enggak perlu digerak-gerakkan, ini enggak perlu. Paham ya? Faham maksudnya kan? Ayo, yang enggak paham nanti suruh memahamkan Hasan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau paham perkara mudah ini. Sampai disebutkan apa? Perkara ini perkara bid'ah, lihat bid'ah muhdatsah. Kenapa? Karena biasanya terkena waswas seperti itu. Kalau yang normal perhatikan, yang normal kalau orang bersuci, bersih selesai. Nah, barakallahu fiik. Ada juga ana sebenarnya mau menerjemahkan tapi vulgar, khawatir vulgar enggak enak ya. Yang jelas nah barakallahu fiik membersihkannya itu benar-benar pakai tangan sih. Bagaimana caranya bersih? Paham ya? Nah, ana tahu ana bisa ungkapkan tapi khawatir nanti dinilai vulgar, nanti ana sebutkan secara global aja. Yang jelas perkara ini perkara bid'ah muhdatsah. Kalau antum normal, bersihkan selesai dah. Paham? Normal kan? Tapi ini yang terkena ujian seperti ini dia tidak, dan bersihkan merasa masih ada di dalamnya. Paham ya? Nah, afan ya, nanti kalau misalkan terlalu vulgar ya. Yang jelas kalau antum minum ini, minum apa? Minum susu keledai ini, kedelai. Paham ya? Barakallahu fiik. Antum minum kan masih ada sisa-sisa dalamnya. Paham ya?
Paham ya? Paham enggak? Nah, karena apa? Karena masih sisa itu, dia ini air ini diurut biar habis semuanya. Itulah istintar. Paham ya? Istintar. Paham? Nah, enggak perlu digambarkan. Cukup antum bayangkan masing-masing. Nah, itu bid'ah. Paham enggak? Paham enggak? Itu bid'ah. Paham ya? Sehingga kalau antum kok seperti itu enggak normal gitu loh. Paham ya? Itu tak kasih tahu biar kembali ke asal lihat nih. Bal rubbama disimak itu yang tertawa-tertawa lihat ini, bal rubbama bahkan terkadang adda ila salasil baul wa ghadzalik minal amrat. Nah, ujung-ujungnya lihat ini. Kalau orang seperti itu barakallahu fiik, nam bisa jadi nanti menghantarkan kepada penyakit salasil baul, kencing terus. Paham ya? Naam. Kalau anyang-anyangan itu bukan penyakit yang terus-menerus. Kadang karena mungkin siang ada cuaca enggak cocok atau dia minum apa itu air dingin atau panas kemudian anyang-anyangan. Tahu anyang-anyangan antum? Anyang-anyangan kalau kencing sakit. Paham ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa? Sofyan tahu enggak? Hasan. Paham tapi ya, paham ya? Yang kalau yang Jawa paham. Antum paham anyang-anyangan? Apa ya? Pokoknya itulah. Kalau kencing sakit. Oh ya. Tapi tadi sebutnya ini. Nah, kalau salasil baul lain, kalau salasil baul penyakit dia keluar terus saat kencing. Dia sudah bersih kan, keluar lagi. Ini salasil baul. Nah, kalau salasil baul ini setiap kali mau salat wudu dia. Misalnya Allahu Akbar, terasa keluar biarin. Lanjutkan salatnya. Jangan batalkan. Ini salasil baul ya. Penyakit namanya ya, penyakitnya. Tapi setiap kali mau salat wudu itu kalau salasil baul. Beda sama anyang-anyangan. Kalau anyang-anyangan bisa tahan kadang, iya kan? Cuman ketika mau kencing sakit. Kalau salasil baul ini penyakit, dia air kencing keluar terus. Keluar. Sehingga ketika antum sholat pun, misalkan ada orang sholat, dia keluar dia. Nah, di situ gak boleh batalkan ya. Lanjutkan sholatnya, setiap kali mau sholat, wudhu. Nah, itu aja. Seperti apa contohnya ini kalau perempuan? Istihadhah. Darah istihadhah itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Nah, kalau keluar darahnya terus, sholat pun keluar darah, sholat. Tapi setiap kali mau sholat apa, Bu? Untuk paham, ini masalah fikih. Jadi masalah fikih kadang seperti ini. Jadi enggak perlu antum panjang lebar tertawa-tertawa, enggak perlu. Tertawa dikit aja. Yang jelas sama barakallahu fiik paham itu loh. Intinya paham itu. Nah, nanti tertawa enggak paham nanti. Paham ya? Yang jelas pahami. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Perkara dia apa perkaranya? Bid'ah. Al-istintar bid'ah. Paham ya? Mafhum soalnya ya? Naam. Yang terakhir, wa fil hadits ma'alil Islam minal hasf ala nadhafatil badan sahih. Di dalam hadis ini ada perkara yang agama Islam berada di atasnya. Perhatikan, ada perkara yang agama Islam berada di atasnya. Apa itu? Dorongan serta motivasi. Al-hasid, dorongan atau motivasi. Dorongan atau motivasi. Al-hasid itu artinya dorongan atau motivasi. Untuk apa? Ala nadhafatil badan, untuk membersihkan badan. Nadhafat itu bersihkan. Kama annahu yahussu ala nadhafatil batin, sebagaimana agama Islam ini memberikan dorongan motivasi untuk membersihkan batinnya, membersihkan hatinya, badannya dibersihkan, hatinya dibersihkan dari apa? Dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan juga khurafat atau yang semisalnya. Badannya dibersihkan dari najis. Allah Ta'ala telah mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.